Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hobi, salam jedor dari CVA Sudor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CVA Sudor. Berjumpa lagi dengan saya Rizky Jamul, admin 1 dan juga admin 3 di CVA Sudor. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan rekomendasikan buat kalian semuanya pecinta unit senapan angin yang ini teman-teman, ada 4 unit senapan angin mulai dari tabung kecil sampai tabung besar. Nah ini harganya mulai 2 jutaan, bukan berarti 2 juta pas, ada lebihnya ya teman-teman. Nah lebihnya berapa, nanti disimak baik-baik tentang harga dan juga bonusnya dan juga spek-speknya ya, seperti itu teman-teman. Nah untuk info pemesanan di CVA Sudor, kalian tanpa lewat aplikasi apapun, cukup lewat WA saya yang ada di bawah sini, admin 123, saya yang pegang semuanya. Untuk pembayaran bisa COD bayar tempat, bisa juga transfer langsung lunas ya teman-teman. Kalau mau COD, kalau kalian di wilayah Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Jawa, Bali, Jambi ya teman-teman. Nah itu syaratnya foto KTP aja juga bisa. Kalau gak berani foto KTP, dikenakan DP minimal 300.000 sampai 500.000. Tapi kalau kalian di wilayah Maluku atau NTT, nah itu memang diwajibkan DP minimal 300.000 sampai 500.000. Seperti itu ya teman-teman. Seperti itu, langsung saja kita simak bersama-sama tentang harga dan juga bonus-bonusnya dan juga speknya pastinya ya teman-teman. Langsung saja kita simak di video berikut ini, cekidot. Yang pertama teman-teman, ini senapan paling murah meriah yang ada di CVA Sudor, yaitu ada unit senapan angin Moser OD32 Magazine ya teman-teman, mantap sekali. Nah ini Moser OD32 Magazine cukup kita bandrol di harga Rp2.150.000 saja. Kalian udah dapat bonus tas, tali sadang, gantuan peluru, peluru tes, magazine, perdam, sampai stekas, dan juga tentunya udah free peluru satu kaleng yang cocok ya teman-teman, mantep banget. Nah kalau cocoknya pakai Hercules ya, kita kasih bonusnya Hercules juga ya, mantep banget. Nah untuk sedikit speknya, dari segi laras, ini menggunakan laras bulat dari CVA Sudor. Panjang laras kurang lebih ini 60 cm, jarak ideal bisa 50 meteran, tergantung skill Anda semuanya. Untuk pelurunya ya cocok ini menggunakan peluru Hercules ya, beratnya 13,6 grain. Untuk bahan larasnya menggunakan dari bahan baja, pakai UD13 alur 12 kaliber 4,5 mm ya teman-teman. Meskipun pakai kaliber 4,5 mm, tenang saja kalau ada buruan big game, buruan besar, kalau kalian kenakan area fatal, kenakan area intimnya, pasti akan tumben juga kalau sekelas baby ya teman-teman. Nah memang di CVA Sudor itu hanya menjual kaliber 4,5 mm saja, tidak ada kaliber yang lebih dari 4,5 mm itu tidak ada ya teman-teman, seperti itu. Nah untuk merawat larasnya, biar kalau ada kotoran dalam biar bisa keluar, itu kalian bisa isi dengan minyak goreng atau oli dari depan, kalau udah sampai belakang terus ditembakkan. Nah itu kalau ada serpian di dalam atau bekas peluru ya teman-teman, nah itu biar bisa keluar, akurasinya bisa membaik lagi, bersihkan menggunakan minyak goreng atau oli ya teman-teman, mantep banget. Nah untuk larasnya ini kelihatan pakai laras baja, soalnya memang tidak ada tambahan serobong ya teman-teman untuk unit Moser ini ya, langsung laras seperti ini, tidak ada tambahan serobong. Oke mantep banget. Terus depan laras ini juga ada drat buat pemasangan perdam, nanti kita juga bonusin perdamnya dari sini, dapat bonus magazine juga, kita bonusin magazinnya dari sini juga. Oke mantep sekali. Nah untuk cincin larasnya ini ada dua ya teman-teman, di tengah sama di depan sini ya, baik satu atau dua sama-sama enaknya ya teman-teman, seperti itu. Oke nah untuk tabungnya ini udah menggunakan tabung OD32 tabung stainless, untuk kapasitas sama angin ada di 2700-2800 PSI ya teman-teman, diisi diamannya saja biar sila dalam sini biar awet kuat tahan lama, dan juga habis menembak jangan dihabiskan sampai nol, disisakan itu amannya ada di 1500 PSI ya teman-teman, biar awet juga silnya di dalam sini, itu emang isinya di amannya saja ya teman-teman, soalnya yang nahan angin ini dari sil banyak dari karet, ada masanya kalau dia tidak kuat menahan angin, nah itu mengakibatkan bocor ya teman-teman. Nah mengantisipasinya ya diisi di amannya saja. Nah untuk melihat tekanan angin tersebut ada di bawah sini, nah ini manometernya ada di bawah sini. Oke nah untuk pengisian anginnya udah menggunakan mini coupler di dalam sini ya teman-teman, nah pokoknya tinggal colokkan saja ke selam pompanya. Oke mantep banget. Nah tabunya ini banyak dari stainless pakai OD32. Nah untuk jumlah tembakannya memang tidak bisa banyak ya teman-teman, tabung kecil memang tidak bisa banyak untuk jumlah tembakannya, paling
ya 10 kali ke atas sedikit ya teman-teman, itu udah habis biasanya, tergantung juga setelan powernya ya teman-teman. Nah kalau kalian setelan full powernya memang agak sedikit untuk jumlah tembakannya ya, jangan kaget pokoknya. Kalau untuk pemula memang kurang cocok kalau pakai ini, tapi tergantung selera, memang jumlah tembakannya tidak bisa banyak ya teman-teman. Nah untuk unit kayak Mosher D32, Marauder D38, nah itu cocoknya memang buat yang nyanggung saja buat berburu big game. Kalau buat berburu burung atau tupai itu agak kasihan ya, seperti itu. Nah untuk chambernya ini menggunakan chamber banyak dari Dural ya teman-teman. Nah ini chambernya chamber tumpuk kecil seperti ini. Nah untuk tarikannya udah menggunakan tarikan seat lever, bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single, hanya satu tarikan saja ya teman-teman. Nah untuk setelan power ada di belakang sini, oke mantap sekali. Nah untuk triggernya ini udah menggunakan trigger klasik, ada safety trigger ya juga ya teman-teman. Bahan popornya menggunakan dari kayu mahoni, pakai popor klasik seperti ini, oke mantap sekali. Itu dia ya teman-teman, sedikit penjelasan spek dan juga harga dari unit senapan angin Mosher OD32 magazine ini. Kita lanjut ke unit selanjutnya. Oke teman-teman, yang selanjutnya ini yang kemarin kita buat tes akurasinya ya teman-teman, ada Benjamin Marauder ya, ada juga yang FX Marauder, ada juga Benjamin Marauder, sama-sama enaknya, sama-sama bagusnya, hanya beda di mereknya saja ya teman-teman. Untuk harganya juga sama teman-teman, harganya ini cukup kita bandrol di harga Rp2.250.000 saja, kalian sudah dapat bonus tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tes, magazine, perdam, sama STKS, dan juga udah free peluru satu kaleng yang cocok. Kalau cocok pakai Hercules ya, kita kasih Hercules juga ya teman-teman. Harganya cukup Rp2.250.000 saja ya teman-teman, belum sama ongkirnya ya, Rp2.250.000 belum sama ongkirnya. Nah untuk sedikit speknya, dari segi laras ini menggunakan laras pilihan juga dari CV Asodor, panjang laras kurang lebih ini 60 cm ya teman-teman. Untuk melihat tes akurasinya, kemarin ada tes akurasinya di jarak kurang lebih 70 meteran ya, masih kena, udah mantap sekali kalau unit Marauder seperti ini ya teman-teman. Nah untuk bahan larasnya ini menggunakan dari bahan baja, pakai OD13 alur 12 kaliber 4,5 mm ya teman-teman. Pokoknya di CV Asodor tidak ada kaliber yang lebih dari 4,5 mm itu tidak ada ya teman-teman. Bahan larasnya menggunakan dari bahan baja. Nah untuk depan sini juga ada drat buat memasang perdam, kalau suaranya terlalu keras dipasangin perdam, kalian bisa pasang perdamnya dari sini, nanti kita setelin juga perdamnya, dapat bonus magazine juga kita setelin dari sini juga. Nah untuk keluar larasnya ini juga udah dilindungi dengan serobong, kalau Marauder ini udah agak modern jadi udah pakai serobong seperti ini ya teman-teman, mantep banget. Nah untuk merawat larasnya seperti biasa kayak tadi ya teman-teman, diolesin minyak goreng atau oli, diisi dari depan, kalau udah sampai belakang terus ditembakkan. Nah itu kalau ada serpian di dalam biar bisa keluar, akurasinya bisa membaik lagi seperti itu ya teman-teman, mantep banget. Nah itu untuk larasnya tidak ada pokoknya kaliber yang lebih dari 4,5 mm ya. Untuk unit senapan angin Marauder seperti ini, meskipun tidak pakai kaliber yang lebih dari 4,5 ya teman-teman, tapi kalau kalian kenakan area fatal, kenakan area intimnya pasti akan tumbuh juga kalau sekelas baby ya, seperti itu ya teman-teman. Nah untuk tabungnya ini udah menggunakan tabung OD38, untuk kapasitas menangin ada di 2700-2800 PSI juga ya teman-teman. Bahan tabungnya ini beda dengan yang Mosher tadi, kalau Mosher kan banyak stainless tabungnya, kalau yang ini banyak dari Dural ya teman-teman, mantep bangetnya. Nah untuk pengisian anginnya ini udah menggunakan mini coupler, ada di sebelah kanan sini ya. Untuk manometer ada yang di depan sini, ada juga yang di chamber. Kalian nanti kalau pengen beli Marauder, kita perlihatkan untuk pilihan dari Maraudernya itu sendiri ya teman-teman, seperti itu. Nah untuk merawat tabungnya biasanya seperti kayak tadi ya teman-teman, diisi di amannya saja biar silat dalam sini, biar awet kuat dan lama, dan juga habis menembak jangan di habiskan sampai nol, sisakan itu amannya ada di 1500 PSI. Oke, seperti itu ya teman-teman. Bahan tabungnya banyak dari Dural. Oke, mantap sekali. Nah, untuk chambernya ini udah menggunakan chamber tumpuk juga, banyak juga dari Dural ya teman-teman. Tarikannya pun
teman-teman udah menggunakan tarikan seat lever, bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single shot. Nah, untuk triggernya pakai trigger klasik ya teman-teman, udah ada safety triggernya juga, ada juga cancel kokangnya pun juga ada. Kalau Moser tadi tidak ada cancel kokangnya, kalau Marauder udah ada cancel kokangnya ya teman-teman. Nah, untuk setelan power ada di belakang sini, kalau pengen agak kendor ya diputar ke sebelah kiri, kalau pengen kenceng lagi powernya diputar saja ke sebelah kanan ya teman-teman. Tapi memang untuk jumlah tembakannya tidak bisa banyak untuk Marauder ya teman-teman. Kemarin udah kita jelasin waktu ngetesnya, itu pun waktu ngetesnya kemarin udah setelan paling kiri, tapi tetap saja powernya power besar, power big game pokoknya untuk unit ini. Jadi kalau buat berburu hewan kecil agak kasihan ya teman-teman, seperti itu. Oke ya teman-teman, itu dia tadi sedikit penjelasan spek dan juga harga dari unit senapan angin Benjamin Marauder ini. Kita lanjut ke unit selanjutnya. Oke teman-teman ya, selanjutnya ada bocap FX Airgun ya, mantep banget. Nah, ini yang kemarin juga terbaru kita tes akurasinya juga, ada bocap FX Airgun ini. Oke, untuk harganya bocap FX Airgun ini cukup kita bandrol di harga Rp2.900.000 saja. Kalian udah dapat bonus tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tas, magazin, perdam sama SKS, dan juga udah free peluru satu kaleng ya cocok, dan juga belum sama ongkirnya ya teman-teman. Nah, kalau cocoknya pakai Hercules ya, kita kasih Hercules juga nanti, seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk cepatnya dari segi laras ini menggunakan laras 9 dari Sevia Sodor. Panjang laras kurang lebih ini 60 cm, jari ideal bisa 60-50 meteran tergantung skill Anda semuanya. Untuk pelurunya yang cocok ini menggunakan peluru Hercules yang beratnya 13,6 grain. Bahan larasnya menggunakan dari bahan baja, pakai UD13 alur 12 kaliber 4,5 mm ya teman-teman, mantap banget. Nah, untuk larasnya ini panjangnya kurang lebih ini 60 cm, bahannya dari bahan baja. Untuk luar larasnya juga sudah dilindungi dengan serobong, pakai UD20, bahannya dari dural ya teman-teman. Depan laras ini juga ada drat buat pemasangan perdam, nanti kita juga bonusin perdamnya dari sini, dapat bonus magazine juga, kita setelin juga magazinnya dari sini juga. Oke, mantap banget. Nah teman-teman, nah meskipun pakai kaliber 4,5 mm ya, meskipun bocap, kalau buat big game juga cocok juga ya teman-teman, tinggal tambahin powernya. Kalau kenakan area fatal, kenakan area intimnya pasti akan tumbang juga. Oke, mantap banget. Nah, untuk tabungnya ini udah menggunakan tabung bocap, tabung 500cc untuk kapasitas sama nangin, ada di 2700-2800 PSI ya teman-teman. Diisi diamannya saja, biar sila dalam sini biar awet kuatan lama, dan juga habis menembak jangan dihabiskan sampai nol, disisakan itu amannya ada di 1500 PSI ya teman-teman. Bahan tabungnya ini menggunakan bahannya dari dural juga ya, diisi diamannya saja biar sila dalam sini biar awet kuatan lama, dan juga ini untuk pengisian anginnya udah pakai mini coupler, jadi tinggal colokan saja ke selang pompanya. Untuk manometer ada di sebelah kiri sini di chambernya ya teman-teman, mantap banget, manometernya ada di sebelah kiri sini. Oke, untuk perawatan tabung diisi diamannya saja juga biar sila dalam sini biar awet kuatan lama, dan juga habis menembak jangan dihabiskan sampai nol, disisakan itu amannya ada di 1500 PSI ya teman-teman. Nah, untuk chambernya ini udah menggunakan chamber monolight, bahannya dari dural seri 6, pembuatan semi sensi, dalemannya masih daleman baja. Nah, untuk tarikannya udah pakai tarikan seat lever, bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single shot ya teman-teman. Triggernya pun udah menggunakan trigger match, sudah ada safety triggernya juga di sini di triggernya ya teman-teman. Kalau dorong ke kanan dia otomatis kunci, kalau ke kiri dia normal lagi. Oke, nah untuk setelan power ada di belakang sini, kalau diputar ke sebelah kiri dia agak irit powernya, kalau diputar sebelah kanan dia nambah kenceng untuk powernya. Oke ya teman-teman, mantap banget. Nah, untuk rail teleskopnya ini menggunakan rail teleskop rail 11 ya teman-teman, mantap banget pakai rail teleskop rail 11. Oke, mantap sekali powernya, powernya yang ready warna putih semuanya ya teman-teman. Oke, itu dia sedikit spek dan juga harga promonya ya, mohon maaf udah agak lelah ini teman-teman. Nah, kita lanjut ke unit yang terakhir. Oke, terima kasih. Oke, yang terakhir ini ada bocap King Daystead ya teman-teman. Nah, ini bocap yang murah meriah lagi ya teman-teman, ada bocap King Daystead ini. Untuk harganya cukup kita bandrol di harga Rp2.900.000 saja ya teman-teman. Kalian udah dapat bonus tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tas, magazine, perdam
sama STKS dan juga udah free peluru satu kalinya cocok ya teman-teman. Kalau cocoknya pakai Hercules ya kita bonusin Hercules ya juga. Belum sama ongkir ya teman-teman, harga 2.900 belum sama ongkirnya. Oke okay? Ya, nah untuk sedikit speknya dari segi laras, ini menggunakan laras pilihan juga dari CVS Odor. Pajak laras kurang lebih ini 60 cm, jarak ideal bisa 50 meteran lebih tergantung skill Anda semuanya. Untuk pelurunya ya cocok ini menggunakan peluru Hercules yang beratnya 13,6 grain ya teman-teman. Untuk bahan larasnya ini menggunakan dari bahan baja pakai UD13 alur 12 kaliber 4,5 mm. Pokoknya di CVS Odor tidak ada kaliber yang lebih dari 4,5 mm, itu tidak ada. Nah untuk luar larasnya ini juga udah dilindungi dengan serobong pakai UD20. Nah untuk depan laras juga ada drat buat pemasan perdam, nanti kita juga bonusin perdamnya dari sini, dapat bonus magazin juga, kita bonusin magazinnya dari sini juga. Oke okay? Mantap sekali. Nah untuk tabungnya teman-teman, ini udah menggunakan tabung bocap, tabung 500cc. Untuk kapasitas menangin ada di 2700-2800 PSI. Untuk kapasitas tersebut kalau setelan paling irit juga bisa menghasilkan 100 kali untuk jumlah tembakannya ya teman-teman. Kalau bocap seperti ini bisa 100 kali, tapi ya 100 kali berjarak 10 meteran saja ya teman-teman. Kalau pengen jarak jauh ya ditambahin lagi powernya biar oke lagi ya teman-teman. Nah untuk pengisian anginnya ini udah menggunakan mini coupler, jadi tinggal colokan saja ke selang pompanya. Untuk manometer ada di sebelah kiri di antara sambungan chamber dan juga sambungan tabungnya ini. Oke mantap sekali ya teman-teman. Untuk chambernya ini udah menggunakan chamber monoled, bahannya dari Dural seri 6, pembuatan semi CNC, dalemannya masih daleman baja ya teman-teman. Untuk tarikannya pun udah menggunakan tarikan split lever, bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single shot. Oke mantap sekali. Nah untuk triggernya pakai trigger klasik, ada safety triggernya juga ya teman-teman, mantap sekali. Nah untuk setelan power ada di belakang sini, kalau diputar sebelah kiri dia agak irit powernya, kalau diputar sebelah kanan dia nambah kenceng untuk powernya. Oke mantap sekali ya teman-teman. Rel teleskopnya di atas ini menggunakan rel teleskop rel 11. Terus untuk powernya ini ada yang power hitam, ada juga power yang warna putih pun juga ada, tinggal tergantung selera nanti kalian sukanya pilih yang warna apa, nanti langsung saya kirimin kasih pilihan dari unit. Oke seperti itu ya teman-teman, itu dia sedikit penjelasan spek dan juga harga promo dari unit senapan angin bocap King Day State ini. Sekian, terima kasih. Oke teman-teman, itu dia tadi sedikit penjelasan spek dan juga harga dari unit senapan angin, ada Moser Marauder bocap efek airgun dan juga bocap King Day State. Kalian pilih yang mana sukanya, nanti langsung hubungi nomor admin saya, admin 123, saya yang pegang semuanya. Oke saatnya kita kiri dulu ya perjumpaan kita di video kali ini. Saya Rizky Jambul pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hobi, salam jedor dari CVS Odor, fokus senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CVS Odor.